Ini salah satu daripada riwayat yang diriwayatkan tentang ukuran rambut bagi Nabi sampai kepada pertengahan telinga. Jadi untuk lebih jelasnya daripada beberapa riwayat yang disebutkan di sini, rambut Nabi kita itu tidak luput daripada tiga keadaan. Kadang-kadang rambut beliau sampai menutupi telinga, kadang-kadang sampai ke pertengahan bahu atau pertengahan leher, kadang-kadang sampai mencacah bahu. Jadi yang tutup telinga, yang menutupi kedua telinga disebut dengan lima. Yang panjang sedikit disebut dengan jumlah. Yang katakan sebaliknya, kalau sampai ke pertengahan itu adalah mahram, dan kalau sampai ke bahu itu adalah jumlah. Walhasil Nabi kita berambut panjang. Tapi jangan rambutnya saja. Ingat, kalau pada saat rambut kita simpan, rambut kita panjangkan, jangan sampai dia hati kita homogenka, rekmatilka, revalimuka, atau juga dengan revalu, atau juga dengan binatang-binatang pelet lainnya. Jangan. Rambut panjang silakan, tapi niatkan dan ikuti sunnah. Bagaimana pada waktu kita menyikatnya dan bagaimana cara kita merawatnya. Silakan saja dengan kita rambut panjang sebagaimana baginda Nabi. Tapi kalau Allah takdir kita begitu maka jangan tidak digondol. Gondol habis seperti apapun lawannya. Rambut kita gerinding kah, bagus kah, panjang kah, halus kah, seperti apapun bentuknya, secantik apapun indahnya, tetap saja kalau pada waktu kita bertahalul selepas umrah atau haji rambut digondol. Itu secara sunnahnya. Nah, kemudian selepas itu silakan dengan rambut yang panjang tapi digondol, silakan dengan rambut yang panjang tapi juga kenakan sorbannya. Masyaallah tabarakallah, Nabi kita pada masa menaklukkan kota Mekah rambut bagi yang panjang Nabi kita ayam kita kepang tiga, jadi tengah dan juga samping menyamping. Jadi kalau kita siap untuk yang seperti itu, oke, dengan niat ta'asyan muqtadiyan muqtabi'an di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga, qala maja'a fi tarajuli babnya, menyatakan cara Nabi kita menyikat rambut. Bagaimana Nabi kita menyikat rambut? Diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Ishaq bin Musa. Langsung ke hadisnya saja. An Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anha. Qala kuntu majhu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anha. Ini tarjim. Sikat. Ini bukan malam ninja, buat sikat. Memang saya buat sikat tiap malam. Tapi jangan dikira itu negatif yang buat sikat. Pada masa kita nak nyikat rambut, supaya dapat alat. Nah, orang UTM, tapi UTM sama saja kita juga kan pergi ke kubur. Kita sudah booking tiket masing-masing nama pesawat yang akan membawa kita, namanya Barzakh. Dan nama kita sudah kompong dan pasti kita akan diberangkatkan tepat pada waktu yang dijadwalkan oleh Allah. Perjalanan yang akan kita tempuh tidak ada batas waktu. Mungkin sampai 10.000 tahun, mungkin ratusan ribu tahun di dalam alam kubur. Jadi tidak berarti kalau pada waktu kita daripada UTM, kalau pada waktu kita daripada YOYOM, kalau pada waktu kita daripada planet, daripada angkasa luar, daripada angkasa lepas, kita akan terelak daripada kematian. Tidak. Tetap satu persatu akan dipertanyakan, maka ulu kami hatta terjun. Nanti tampil baginda sebelum adanya parabola, estro, dan juga dan sebagainya, sebelum adanya Facebook, sebelum adanya network, sebelum adanya peralatan komunikasi canggih, Nabi kita dah pernah tengok surga dan neraka di tembok Masjid Nabawi. Nabi kita sudah perkenalkan kepada kita-kita semuanya, pada saat kamu mati nanti akan Allah hadirkan Rasulullah, bukan lagi gambarnya. Jadi teknologi canggihnya kita sekarang ini masih belum mampu untuk menghadirkan seseorang seperti bentuk anggota tubuhnya secara berhadapan. Yang namanya gambarnya saja. Teknologi canggihnya Allah Jalla wa'ala pada hari meninggalnya seseorang
Ustaz bin Mas'ud, sahabat Nabi kita pertama yang meninggal di Madinah. Nabi kita bersabda, tidak ada daripada orang hati melainkan hati jangan dipertanyakan tentang aku, hadir baginda di dalam kubur kita. Malaikat Muka dan Nakir menanyakan, bagaimana pendapat awak tentang si pemuda? Baginda nampak di dalam kubur kita pada saat itu. Minta maaf ya Allah, bukan ini minta maaf. Aku bukan pelajar pondok, aku kuliah di UTM. Nah, pertanyaannya sama, muhasabahnya sama, tempat yang dituju juga sama. Jadi jangan sekali-kali kita beranggapan kalau pada bidang kita adalah teknologi, keuangan, properti atau dengan seumpamanya, maka kita tidak perlu untuk membagikan dan membaurkan ini dengan ilmu agama. Ilmu agama itu adalah untuk umat dan juga untuk kita semuanya. Masyaallah tabarakallah. Ambil sikap. Setelah kita bagi minyak Nabi kita, rambut baginda tidak pernah kelihatan gersang. Jadi rambut panjang tapi tak bagi minyak, mana boleh macam tu, gersang sungguh. Seperti sarang burung ya. Nah, Nabi kita kalau seandainya tak berpeluang pun disebabkan kena etika, disebabkan kena ibadah, sehingga sampai tidak berpeluang untuk menyisir, rasa saya menyisir untuk menyikat rambut, Nabi kita serahkan kepala beliau kepada Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah yang akan menyisirkan, yang akan menyikatkan rambut bagi Nabi. Sikat daripada yang asuh belah kanan terlebih dahulu, kanan muslimat kanan dulu, lawakan, kemaskan, indahkan, cantikan, rapikan yang asuh belah kanan, rapi yang sebelah kanan, baru yang asuh sebelah kiri, baru yang sebelah kiri. Ini tak ada cermin, jadi saya tak boleh nampak. Jadi antumlah jadi cerminnya, mudah-mudahan tak terlalu mengecewakan rambu saya bagaimana bentuknya. Jadi walhasil dapat pahala daripada sikat. Rambut panjang dah kebaikan. Sekarang secara jujur memilih fakulti UTM bisnis bidang teknologi, apakah karena kita akan lebih dekat kepada Allah? Apakah kita akan lebih kenal ilmu agama? Apakah kita akan bersama baginda nanti di dalam surga? Bukan kan? Tidak, saya rasa tidak. Yang paling banyak memutar balik keuangan negara itu justru teknologi. Teknologinya itu yang paling banyak. Punyanya siapa? Punyanya Allah Jalla wa'ala. Jadi terserah, kuliah di mana saja silahkan, tapi jangan sampai kita bengkrak daripada anggota tubuh kita sendiri. Kita boleh dapat pahala daripada rambut, kita boleh dapat pahala daripada wudu, kita boleh dapat pahala daripada kasut, kita boleh dapat pahala daripada makanan dan minuman, kita boleh dapat pahala daripada segala-galanya. Karena sallallahu alaihi wasallam ikut tayamuna atau tayamuna bitarajuli pada Nabi kita menyikat rambut, pada Nabi kita memakai kasut, dan juga pada Nabi kita berudu atau pada Nabi kita bersuci. Alhamdulillah, pada saat Nabi kita sedang beretikat, Nabi kita bagikan kepala kepada Sayyidatuna Khadijah. Muslimat akhwat yang sudah berumah tangga, coba tengok bakti dan setianya istri kepada suami sampai kepada tahap yang merawatkan, yang mengisirkan atau juga yang menyikatkan rambut bagi Nabi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala. Ya Allah, memangnya sesusah apa lenguh kah kalau kita menyikat rambut macam itu? Pegal, lenguh, jenuh, tak larat. Kenapa Syekh? Anak sikat rambut anda tadi itu tak ada. Jenuh itu kalau kita angkat besi, kalau kita berjalan sampai 5-16 batu misalnya, itu baru kita letih. Tapi kalau setakat itu menyikat rambut saja itu tak ada masalah. Sampai sekecil itu pun dilayan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala. Nah, macam mana kalau itu urusan basuh pakaian, masak, dan juga dengan seumpamanya. Itu memang betul-betul kesetiaan dan bakti daripada Sayyidatuna Aisyah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat nih, ramai kawan-kawan kita yang berambut panjang. Ada sikat, jangan pisah dengan sikat. Yang kedua, kalau pada pengusaha, jangan pisah gunting.
Yang ketiga, jangan bisa selendang atau juga dengan burda untuk hamparan. Ini namanya burda, jadi kita senantiasa bawa burda. Kadang-kadang jadi hamparan, kadang-kadang jadi alas, kadang-kadang jadi selimut, kadang-kadang digunakan untuk sutratul musalli, pelindung bulan waktu sembahyang. Banyak kegunaannya. Sikat yang pertama, sikat atau dengan siwak. Ini sikat, siwak, bros gigi. Yang kedua, kemudian yang ketiga, cermin. Cermin adalah cermin di situ untuk siapa? Jadi saya pun lepas kubur saya itu cermin di sana. Cermin juga jangan ditinggalkan. Yang walaupun cermin kecil, ya sudah, nanti kita cantik, nanti kita tampan. Kalau berapa panjang, jangan panjang, kita kena rawat. Ya, ke dalam. Jangan di ke depan kan macam itu. Ke depan kan nanti dia pergi ke arah mana. Jadi sampai-sampai istri kita tak mengerti kita sebagai suami. Kenapa? Sebab kita tak kemas. Tapi kalau kita tampan, rapi, kemas, elok, bagus, matolot, tebarok, Allah akan menjadi kebanggaan mereka. Kita belajar pada hadis yang lain tentang tarajul sudah syahid, artinya kurban bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berarti pukul berapa, Pak? Terserah. Bukan antunya. Saya tolak daripada pukul 3, Maci. Pukul 3 pagi saya dah bangun. Pukul 3 pagi terus ikut kawan-kawan saya, tapi saya tidak tahu saya persiapan untuk berangkat dari Bogor menuju ke Jakarta kira-kira dalam 1 jam saya subuh, setengah jalan. Kemudian terbang pukul 7.30 waktu sana, 8.30 waktu sini, sampai pada pukul 10.30, keluar daripada immigration dalam pukul 10 dan pukul 11-an, 11 terus menuju Subang. Bestari. Itu rehat sejenak, bayang tur, jamak takdim, kemudian makan dari sana malam, sebelum jauh ke TV Hijrah. Daripada TV Hijrah, zikir enggak tidur ada artinya di ujung. Orang Kedah itu selalu banyak menggunakan bahasa tarkhim. Jadi tarkhim itu macam mana, kalau Ahmad Mat, kalau Ali apalah Li, kalau Abdullah Lah, itu ada dalam bahasa Arab disebut dengan tarkhim. Aisyah menjadi Aish, tapi tarkhim dalam bahasa Arab yang akhir yang dibuang. Kalau tarkhim dalam bahasa kita awalnya semuanya habis dibuang, yang ada ujungnya saja. Nama panjang Muhammad Abdul Rahim Ahmad, akhirnya panggilannya Mat. Orang sebelah di wekor kambing pada bahasa tasbihah semua itu wekor kambing semuanya dijemput. Pokoknya nama yang perlu bagikan kepada dari kepada kita pada itu terpotong habis semuanya, tinggal yang ujungnya saja. Samsu Ri Ri saja tambahan. Oh, itu target yang berlebihan. Baca. Qala ibn Majah fi syi'r Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. عن قتادة رضي الله تعالى عنه قال قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال هل صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لم يبلغ ذلك، إنما كان شيئا في صدغيه ولكن أبو بكر صدر بالحناء والكتم. Ini kita sudah waktunya, insyaallah nanti dalam masa dekat ini kalau memang sudah banyak yang putih kita akan amalkan yang putih. Pertanyaan, apakah Nabi kita menginai uban beliau? Jadi kata rawi yang meriwayatkan belum sampai ke tahap itu. Yang menginai kepada ubannya itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara kalau dia juga kita Nabi, kalau Nabi kita gunanya, maka uban yang 20-an tadi itu tidak nampak kelihatan. Tapi kalau Nabi kita tidak gunanya, kadang-kadang nampak kelihatan. Jadi belum sampai kepada tahap Nabi kita merubah warna putih uban itu kepada warna inai. Jadi
diantara daripada disunahkan itu adalah menggunakan kita. Kalau pada saat dengan janggut kita sudah mulai berubah, kalau rambut kita atau dengan janggut kita sudah mulai berubah. Jadi ya pasti kita tapi banyak-banyaklah satu-satu macam itu. Tapi itu bukan satu kewajiban. Kalau kalau kita nak jadi bagus, kalau tidak juga tidak menolong. Jadi kalau tidak warna kekuning-kuningan, warna kerang itu ada di kita kepada warna kita. Tapi kalau rutin semuanya, masya Allah, terhadap Allah, bagus juga lah, boleh apa? Supaya dengan kita, kita tahu tujuan. Paling tidak dengan kita, kita akan sedar. Dengan Allah, tidak, tidak, kata mereka, kata-kata itu. Kalau tak, kita rancang lagi, rancang lagi, dunia lagi, bisnis lagi, ekonomi lagi, keuntungan lagi, tidak ada habis-habisnya, yang ada pun tidak bakalan habis. Tapi pada saat kita tengok sudah ada berapa wakil atau rasul utusan daripada Allah yang akan menyedarkan kita, diantaranya tangan, mulut pakai spek mata, sekarang sudah pakai spek mata, dulu dengan kita kolok-kolok-kolok, gigi kita cukup, sekarang sudah banyak yang jatuh, yang berlubang, dulu maunya hitam, mawa cantik sekali. Sekarang sudah banyak-banyak pertempuran di sana-sini. Bismillahirrahmanirrahim. Fata bagaimana iwan kecap. Sementara dengan baginda Nabi, jumlah bilangan uban yang ada di jangkauan dan di kepala itu tidak mencapai 14 helai. Riwayat 20, ya, bukan perkiraan. Jam, akan dengan kita jangan sahabat terbuka jemput bunda. 1, 2, 3, 4, akan semacam. Jadi masing-masing dalam perkiraan mereka. Hadis berkenaan dengan khilaf penginayan kita. Hadis yang sahih. Kata Rasulullah SAW, abdi, aku datang mengunjungi baginda Nabi dengan anak kandungku. Qala, faqala ibnuka hadza? Nabi kita bertanya, apakah ini anak kandungmu? Faqultu na'am, iya ya Rasulullah, asyhadu bihi. Qala, la yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi. Hubungan bapak dengan anak tidak saling ganggu mengganggu dan tidak saling pikul memikulkan. Sebagaimana dengan kita, kita tidak akan dapat untuk mengikulkan, menanggungkan resiko kesalahan daripada mak dan ayah. Begitu juga sebaliknya. Tapi selepas dari kita, kita berlepas daripada mereka dan kita didik mereka, kita perkenalkan mereka kepada Allah dan juga kepada hukum hakam dan juga kepada agama. Kesalahan, ketelanjuran, kelasakan, kenakalan, kejanggalan daripada anak, ibu bapak sudah tidak bertanggung jawab. Tapi kalau pada saat kita taksir, tidak kita didik, sampai anak kita tidak tahu agama, sampai anak kita tidak kenal Allah, sampai agama kita tidak tahu makna hidup, maka dengan kedua ibu bapak akan ikut bertanggung jawab di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kenapa awak tak bagi peluang untuk dia mengaji? Kenapa kamu tidak bagi peluang dia untuk belajar agama? Pertanyaan yang seperti itu. Hadis yang diriwayatkan Nabi kita bersabda, la yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi. Dan aku melihat asyaibah ahmar, aku melihat bukan baginda berwarna merah atau perak. Qala Abu Isa hadza ahsanu syai'in liya bi hadzalah. Hadis yang diriwayatkan di sini menunjukkan Nabi kita telah menginai janggut atau juga rambut beliau sehingga dengan warnanya berubah menjadi kekuning-kuningan. Hadis yang berikutnya,